terjadi kebakaran di Jalan Kedoya Raya, Kedoya Selatan hari ini tanggal 13 Desember 2022 yang bertempat Jalan Pilar Raya. Ya, ini dari 300 meter. Lahan ini memang merupakan tanah merah yang memang sebetulnya tidak berpenghuni. Ya. Dan ini juga tidak mengenai warga. Jadi ini hanya lapak yang memang terbakar. Ya, bisa jadi kemungkinan karena ini kelalaian ya. Mungkin dia merokok sembarangan, buang puntung sehingga terjadi kebakaran di sini. Pak, untuk lapaknya sendiri ada berapa lapak dan ada berapa kepala keluarga Pak yang tinggal di dalam lapak itu Pak? Ini ada beberapa lapak di sini ya. Kita cek ada 6 lapak di sini dan memang di sini untuk penghuni adalah pengontrak ya. Untungnya di sini pengontraknya ini jauh dari lapak-lapak yang memang sudah mereka pusatkan. Tidak ditinggali Pak? Tidak ditinggali. Hanya untuk tempat pengumpulan barang-barang bekas ya, saja Pak. Tempat pengumpulan barang-barang bekas saja. Sejauh ini dari data yang Bapak himpun sendiri penyebabnya apa sih? Kita belum bisa pastikan ya, karena menunggu dari pihak kepolisian yang akan mengecek penyebabnya apa. Tapi ya bisa kemungkinan ya tadi akibat mungkin buah puntung rokok sembarangan. Sekitar 300 meter persegi ya. Karena areal ini kan kurang lebih sekitar 3 hektar. Ini kabarnya sebelumnya juga sudah sempat kebakar ya Pak? Iya, ini yang ketiga kali. Jadi sebelumnya juga sudah pernah kejadian seperti ini dan memang lagi-lagi ya lapak lagi yang kebakaran seperti ini. Baik, terima kasih banyak Pak Lurah. Baik, ya.